Halo guys, welcome and welcome back di Ventesel. Dan kita kembali lagi teman-teman untuk melanjutkan City Bahasa Manager. So, sebelum kita lanjut, tap dulu like-nya ya, di tap-tap dulu like-nya. So, baru kita lanjut guys. Gimana kabarnya di hari ini teman-teman? Apakah masih sehat-sehat ya? Masih sehat-sehat semua tentunya ya? Masih berpuasa ya di hari ini tentunya? Yalah ya, masih berpuasa dong ya kan? Jadi teman, kemarin ya gua belum bisa mengupload karena gua kekurangan tidur guys. Jadi gua istirahat dulu lah, ngambil istirahat sebentar lah ya, kayak gitu ya. Jadi gua gak mau memaksakan diri gua kayak gitu loh guys. Ya, tolong dimaklumi lah ya. Dan kita ada masalah tentunya kemarin itu untuk di bagian tempat servis kita, tempat penjualan tiket kita ya teman. Yang dimana ini semakin rame guys. Dan tentunya juga gua kan udah lagi research juga nih, lagi research mobil app development lagi teman-teman. Ini lagi jalan lah ya dia ya. Jadi kita tunggu dulu seperti itu guys. Dan gue juga lagi nunggu uangnya, mungkin sampai 200.000 karena pasti kekejar lah ya 200.000 di sini. Pemasukan kita aja udah 90.000 nih guys. Oh, mantap banget. 91.000 guys. 91.000 dan keuntungan kita 57.000 bro. Mantap. Mobile app kita dikit lagi, semoga ini ya berkurang nih teman. Come on, ayo research yuk. Cepet yuk ngeresearchnya, dipercepat yuk abang. Aduh, ada telepon lagi guys dari wali kota teman. Oh iya, seperti biasa itu dia nyaranin kita teman. Nyaranin kita pakai mobil listrik, katanya yang ramah lingkungan, yang enggak ngeluarin emisinya itu besar gitu guys. Oke, tenang aja Pak Walcott ya. So, gue akan membeli lagi mungkin barang-barang under deal kita yang kurang-kurang, makin berkurang ini temen. Wiper, oke. Nah ini brake pad 972. V-belt, oke. Kita buy dulu. Unknown, nelpon unknown. Dia pengen nyewa mobil bis di hari Jumat guys. Dia bakalan ngebayarin 12.600 cus bus. Oke, kita kasih aja bus yang ini ya. Nah, sampai hari Jumat katanya guys. Ya udah, lumayan bro. Wah, ini gak dibersihin kah bang? Bang, ini mobil cadangan kita dibersihin, di wash bang, di refill bang. Tolong ini mah bang. Ya bang ya, tolong bang. Ah, ini udah nih. Udah nih guys, dapat 6 gua. Jadi 410, kayaknya kekejar sih ini untuk ngejual tiket segala macem nih guys. Kita udah nge-research nih mobile app yang kedua ya, mobile app yang kedua. Kita pengen lihat apakah dia bakalan mengurangi kepadatan-kepadatan di service center kita, menangani penjualan tiket kita tentunya ya. Mungkin aplikasinya udah mulai berat gitu guys, karena banyak yang akses di aplikasi tersebut. Jadinya orang-orang mau nggak mau pada ke sini kan, ke tempat kita. Jadi ngeramein di sini nih. Aduh, pemasukan kita kemarin, rupanya pemasukan kita kemarin 102.000. Wah gila, mantep banget guys, 102.000 bro. Oh ini dia, paket-paket gue udah sampai teman-teman ya. Nggak stuck di DC Cakung teman. Kalau stuck di DC Cakung bisa berhari-hari bro, berabe bro. Kayak paket gue kagak sampai-sampai itu ya, 2 hari aja di DC Cakung guys. Udah ada mobil kita yang rusak 1. Nah ini kita repair dulu. Kita kan pantaunya dari sini ya. Terus adakah mobil-mobil lagi yang dijual? Ah ini nih guys. Tapi dia masih tinggi harganya nih. Waduh. Wah, gue tawar 50.000 mau nggak ya? Baterainya rusak, dia ngejualnya 72.000. Nggak masuk akal sih dia ini guys. Menurut aku sih nggak masuk akal dia ya. Di reject pastinya teman. Coba lihat lagi. Nggak ada lagi guys. Waduh. Oke. Tapi ini masih rada rame ya. Oh, gara-gara orang-orangnya ini nggak ada nih teman. Apakah gua harus menyewa staff lagi alias service employee lagi guys? Kayaknya gua harus tambahin service employee lagi deh ya. Gue tambahin dulu koridor mungkin di bagian sini ya, sampai arah sini deh. Nah dia nembus ke sini gitu kan. Terus kita tambahin aja lokernya. Oke. Nice. Terus di sini sama sini. Oke. Cukup segitu dulu teman.
kita akan cari, kita hire staffnya, service employee, dan kita itu disuruh untuk nge-expand yang namanya office-nya, guys. Office baru, teman-teman. Oke. Gua pengen coba dulu kalau misalnya gua ngebuat tempat office di bagian sini gimana gitu kejadiannya ya. Kan kita belum pernah coba tuh, guys. Ini kan yang disaranin teman kita juga, si Mas Bro. Nah, gua akan buat office ya di sini. Terus pintu masuknya maybe di sini ya. Sip. Oke. Begini ya, teman, door window. I need window. Window. Sip, ini window-nya kayak gini, teman. Coba ya, ini gua udah tambahin nih. Terus dia kasih vending machine di sini sama di sini, teman. Oke. Coba ya, cukup segini dulu. Sekarang gua hire employee, service employee. Bisa, teman. Mantap. Oke, gua akan hire 1 and 2. Ya, 2 dulu dah. Service employee-nya, guys. Kasih kitchen, teman, di bagian sini. Boleh sih ya kasih kitchen ya. Alright. Gua akan coba dulu ngebuat kitchen lagi. Mungkin di bagian sini sampai sini gitu, teman. Kitchennya kecil aja. Nah, gitu ya. Alright. Ini vending machine lagi deh. Dah, kayak gitu dulu, guys. Kita pengen cek recheck dulu gimana. Kita udah ngejual 36.000 tiket. Dan kita bisa nge-research apa nih? Oke, yang ini nih bisa gue research, guys. Mengurangi harga pembelian barang-barang part ini kita ya. Mobil-mobilnya kita. Oke, boleh. Udah nggak serame waktu kemarin ya. Ya, rame sih. Yang kesini tetap rame gitu. Cuman nggak selama itu gitu loh. Cuman 5 menit nunggunya kan. Dilayaninnya 5 menit. Jadinya aman nih. Nih, ini ada yang ngejual nih 2 biji, guys. Yang ini 51.000. Cuman lightnya doang yang rusak, teman. Coba kalau gua tawar jadi 50.000 lah ya. Di ACC. Alright. Suka gua nih. Yuk, ini 62.000 gua tawar jadi gocap, yuk. 50.000 lah, Bang, yuk. Nih. Nih, Bang, seginilah. 50.000 pas, Bang. Ayo, Bang. Ngejadiin aja nih, Bang. Ya, Bang. Nah. Di ACC, guys. Mantap, mantap, mantap. Let's go. Gua udah dapat 2, teman-teman. Sisa 100 ya. Mantap, bentar, bentar. Oke, ini bisa langsung gua assign dulu dah. Nih, langsung gua assign dulu, guys. Oke, kamu parking di sini ya. Nice, kamu juga parking di sini aja. Kita butuh 1 mobil lagi nih. Dan yang ini kita clean, kita wash, dan kita repair tentunya brake pad sama tire-nya. Let's go. Terus kita upgrade, full upgrade. Nah, itu dia. Ini clean, ini wash, ini kita repair juga light-nya sama brake pad-nya. Oke, gua upgrade. Alright. Nice. Sama kalau gitu, gua pengen ganti rute Tebet Sleepy yang di sini, teman. Sekarang kan udah membutuhkan 1 lagi ya mobil ya. Sebentar, guys. Gua akan nge-buy street-nya dulu kayak gini. Terus kita buy gue langsung pengen yang large aja ya. Ini cukup gak ya? Jadi 4 gitu, guys. Sebentar, teman. Cukup tidak dia. Kita jadiin 4, teman. Nice. Large. Wah, gak cukup ya, guys ya. Gak cukup, teman. Kalau arahnya ke sini. Kalau arahnya ke sini kayaknya cukup deh. White. Oke. Biar pas gitu loh, teman, ininya. Ini gua giniin aja. Terus ini gua giniin juga. Ini juga kita kayak giniin ya. Alright. Nice. Let's go. Berarti gua butuh 1 lagi mobil untuk rute Tebet Sleepy yang di bagian sini, guys. Rute Tebet Sleepy pakai DL05. Oke, kita beli dulu yang DL05. Ini nih, guys. 65.000 masih tinggi juga ya. Kita tawar di 55.000 deh. Bang, itu masalahnya engine-nya rusak nih, Bang. 45.000 deh, Bang ya. Wah, di reject, teman. Wah, Bang. Gimana lepeng?
Woi bang, ini gue pindahin aja ke sini. Terus yang ini juga kita pindahin juga teman ke sini ya. Nice. Jadi bagian sini masih kosong nih. Ada yang dijual lagi nih guys, BYD 18 IBAS. Cuman wiper-nya doang sih yang rusak. Coba gue tawar 50.000 bang. Aduh di reject guys. No. Kalau DL05 masih 65.000 sih dia nih. Gue tawar di 55.000 deh. Waduh di reject juga buang. Kok di reject sih buang? Tolong sih buang. Parah banget. BYD 18 IBAS dia ngejual 68.600. Kita tawar teman. Jadi 50.000 lah ya. Alhamdulillah guys, di ACC. Mana dia mobilnya? Berarti di sini udah 3 nih. Oke, 3 lagi teman. Mantap, 3 lagi guys. Masih grass bro. Masih grass guys. Tinggal ganti tire sedikit sama brake pads. Nice. Gua upgrade ini AC sama ininya. Let's go, tinggal kita pen-pen ya berarti guys. Mantap. Ayo 3 lagi ini, 3, 4 deh, 4. Sama mobil untuk di rute Sleepy. Karena rute Sleepy udah rame banget, rame. DL05 ada nih harganya 54.000. Kita pasin deh jadi 50.000. Aduh di reject. Nggak jual mahal juga orang-orangnya. Sue guys. Nggak jual mahal dia teman. Terpantaunya aman ya teman ya. Tuh lihat. Aman dong, aman ya. Akhirnya aman bro. Charter trip MTS Yusufia. Ini nih. No. Ini nih kita kasih. Let's go, silahkan. BYD 18 IBAS 56.000 masih oke. Ya kita tawar di 50.000. Gocep bro. Aduh di reject no. Yah di reject teman-teman, parah banget. Kalau nggak di reject kan kita bisa ngisi satu ini ya, sisa dua lagi itu kan. Ini rating gue berapa nih? 4,4 masih teman, masih aman di 4,4 ya. Lihat bintang 5 semua guys. Kurang apa coba company kita teman. Mantep nggak lo? Oh iya teman, by the way Infection Free Zone yang pernah gue mainin itu ya, dia bakalan keluar di, ini keluar ini ya, keluar ininya di Steam teman. Kalau kemarin kan kalian ada yang nggak bisa ngebelinya atau maininnya ya, karena kan belum dijual secara massal kayak gitu guys. Nah nanti dia di bulan April, mungkin di bulan April setelah Lebaran lah ya, tanggal 16 April teman, dia bakalan keluar guys. Jadi kalian yang pengen ngebeli si gamenya tuh, itu bisa maininnya juga nih, tapi di bulan depan guys. Di April ya, di April berarti sama Miner Lord. Wow, kita mainin lagi itu game teman, sama kita mainin Miner Lord juga. Wah seru sih. Jadi ditunggu ya. Bagi kalian yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe teman. Dan mungkin ada quest-quest yang baru lagi ya kan. Tetap dong, gue tentunya nanti tetap milih di mapnya itu map Indonesia, map kita nggak sih guys. Oke 50.000 gue tawar dulu teman. Di ACC, yes, gue dapat satu lagi mobil. Aku dapat satu mobil lagi teman, ini dia. Kita taruh dulu di sini ya. Kita repair-repair dulu tire sama brake padnya, silahkan. Upgrade, kita full upgrade. Oke, udah kita upgrade. Sisa dua lagi, sisa tiga deh. Tiga sama ini satu. Jadi kita ngeset-ngesetnya enak nih nanti nih. Uang juga bukan masalah lagi guys. Uang kita banyak kok, asik. Uangnya udah, pemasukannya udah gede-gede bro. Jadi tenang aja. Ini di hari Minggu ya. Dan uang gua udah ada 244.000 teman. Oh my god. Dan juga rating gua saat ini itu nembus sampai 4,6 lah ya, 4.6 untuk rating company gua, perusahaan bis gua. Asik gak sih? Asik ya guys. Dan juga teman-teman, bentar ya guys. Jadi tadi kan gua skip nih. 200.000 ini dari mana, Bang? Lu nge-cheat ya, Bang ya? Kagak, guys. Gua kagak nge-cheat orangnya. Ngapain sih nge-cheat anjim? Jadi gua itu dapat dari Metro Mod Radio, teman-teman, yang di mana Metromod tadi itu ngasih gua sebesar 200.000, dipilih random lagi katanya ya. Dan juga untuk mobil-mobil kita di bagian sini itu udah gua warnain. Yang di bagian sini itu kan belum kita kasih rute ya.
Nah, ini atasnya warnanya orange, teman. By the way, kan kita belum ada orange, jadinya gue kasih orange aja. Dan yang ini adalah ungu. Kalau yang ini, itu lebih ke pink ya. Ini lebih ke ungu banget, kayak gitu, guys. Alright, saatnya kita akan membeli bis lagi, guys. DL, DL dong, DL. DL ada nih, 42.000 DL, guys. Sikat nggak sih? Tawar dulu dah ya, DL ya. Ini untuk rute sleepy kita. Rute sleepy kita, 40, bang. Bang, 40 lah ya, bang, ya. Aduh, di reject, guys. Udah murah itu banget tadi, kan? BYD ini 58.000. Gue tawar jadi 50.000, pasti dikasih lah, ya. Yes! Aku diterima, teman. Yah, mantap. BYD-nya, by the way, rusak apa kagak nih? Kalau rusak, gue yang berapa, bro? Repair. Indikatornya sama brake pad. It's okay. Tire-nya juga langsung kita... repair lah ya. Oke, clean dulu, wos. Udah itu gue upgrade langsung, teman. Nice. Let's go, bang. Eh, abang di sini ya, bang ya. Jangan lupa, bang, di sini, bang. Oke, okay? Thank you, bang. Yuk, bang, diperbaikin dulu, bang. Diperbaiki, bang. Ayo, bang. Ayo, bang. Ayo, bang. Oh ya, dan by the way, ini untuk wiringnya. Orang-orang yang ingin menggunakan public transport itu udah 60% sekarang, guys. Wow. Gua nggak tahu ya, apakah di hari Senin itu ada penambahan bis lagi yang meminta kayak gitu, teman. Gua juga tidak tahu, kita lihat aja ya. Untuk rutenya ini aman sih, tapi di rute Tebet sampai Selipi ini kayaknya ini udah rame ya flow-nya kayak gitu, guys. Timeable-nya udah 15 menit, driving interval-nya gue kasih coba 30 menit ya. Let's go, dah. Coba guys, biar lebih cepet aja gitu. Ngangkutin orang-orangnya, ya kan? Health Department, Kementerian Kesehatan ya. Kalau di Indo, Kementerian Kesehatan, teman. Udah bukan Departemen lagi ya. Dia tuh gabungnya sama Kementerian Kesehatan, guys. Setahu gue ya, kayak gitu ya. Kalau di Indo ya. Tapi kalau di luar negeri masih Departemen kayak gitu dia, teman. Oke? Ada flu epidemic, katanya, teman. Oh my god, sampai Tuesday, guys. Sampai hari Selasa, bro. Ini hari Minggu ya. Iya, sampai hari Selasa, teman. Oh no. Asik, keren banget udah ini. Kita warnain dulu warnanya. Bentar. Ini RBU. Oke. Let's go. Satu lagi, guys. Satu lagi, bro. Ayo dong, bro. Bro, ayolah, bro. Jualan lah, bro. DL, 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 guys. DL, guys. Yang ini murah sih. Oh, tadi itu DL itu udah jual cepet ya rupanya. Harganya 40 ribuan yang DL tadi ya, temen ya. Pantesan gue di reject. Coba kalau ini gue tawar 50. Masih gres sih. Yes, di ACC, teman-teman. Mantap. Oh my god. Oh my god. Sisa satu lagi, guys. Berarti ini nih, kau di sini aja. Iya, bantuin untuk rute Selipi di hari Senin ya. Ini tire-nya kita ganti, V-belt-nya kita ganti. Kita upgrade dulu. Sip. Kamu untuk hari Senin, oke, okay. Diperbaikin-perbaikin dulu, guys. Asik. Biar menyala di abangku. Udah grace abangku, tinggal di wash aja ya abangku. Tolong ya abangku, sama di upgrade abangku. Oke, okay, ini kita paint dulu, teman ya. Kita paint, kita samain warna untuk rutenya. Terus gua bakalan research double decker bus yang ini bukan e-bus ya, teman. Ini juga articulate juga, masih banyak yang bisa kita research, coy. Oke. Okay. Sebentar, tapi gua ngejar target dulu. Asik sih paling ngejar target. Ngejar target satu lagi ini, guys. Satu lagi aja ya. Satu lagi, nanti kita bisa upgrade gitu kan, rute Sleepy. Let's go, boys. Nah, diwarnain dulu, boys. Alright, sudah nih, guys. Sekarang gue akan ngasih schedule-nya untuk di rute Tebet Sleepy untuk esok hari ya. Ini Sunday, oh Senin ya. Berarti Senin, rute Tebet Sleepy, kamu kesini dan kamu ini jam 13, 13.20 dia, teman. Jam 12.50, jam 6 pagi, jam 5 pagi. Oke, bus drivernya Abdul Zou sama Tien. Terus ini Olivia, aman ya. Udah aman nih, guys.
Berarti ini hari Senin, Selasanya paste, Rabunya paste, Kamisnya paste, Jumat paste juga. Dipo 2 aman selalu, mantap. Kita cari satu mobil lagi, apakah sudah ke-refresh? Belum teman-teman. Health Department lagi, kenapa nih? Ada virus menyebar di region kita katanya, which is bakalan menurun guys untuk penumpang kita ya, sampai hari Rabu katanya teman-teman. Oh my god. Jadi cuman setengahnya, jadi diperbolehkan untuk bis ini katanya cuman setengahnya untuk mengangkut passenger teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Kementerian Kesehatan. Waduh, ada virus. Ada virus guys, virus. Oh my god. Harus di clean. Wash lagi. Clean. Bersih. Harus bersih banget, harus bersih banget. Ini bersih banget. Ayo. Untung clean gua 92% guys. Oh iya, teman kita juga kemarin nyaranin, bang, tukang cleanernya tambahin lagi, bang. Oke, bolehlah gua tambahin ya. Hire satu. Sip. Dua udah gua hire teman. Ini deh. Tambah lagi deh, satu lagi lah. Nah. Cukup sepertinya, ada 8 cleaner ya kita ya. Kayaknya gaji bukan masalah lagi untuk kita. Zek, aman aja guys. Oke, ini diperbaikin dulu, bang. Ya Allah, rusaknya 3. Nih bang, perbaikin dulu bang. Harus diperbaikin dulu bang. Terus gue pengen beli lagi. Nah BYD ini berapaan? 71 ribu. Oh my god, masih tinggi juga 71 ribu. 50 ribu lah pas nih. Di reject guys, kambing lah ya. Kalau ini baterai rusak, AC rusak, aduh, 48 ribu di reject. Oke, nggak masalah kalau di reject teman. Unknown, apa nih unknown nih? Dia pengen rental bus, boleh. Kamu pakai busing inilah ya, Renbus, let's go. Mayan dia 6.500 katanya ya tadi teman. Bintang gua 4.7 guys, gils gak sih? Wah gila. Bintang 5 tamat gak sih guys? Bintang 5 tamat bro. Kalau belum mau tamat, di tap like dulu ya, baru kita lanjut guys. Oke, okay? Jangan lupa di tap like dulu. Tamatnya nanti ketika udah kebuka nih region kita jadinya. Tap like sebanyak mungkin teman. Share ke keluarga kalian, ke nenek kalian, ke kakek kalian lah ya, ke keluarga kalian pokoknya guys. Oke, udah nih dapat 16 gua. 456 mantap. Omnicity, wow, udah kebuka Omnicity. Sebentar, ada yang bisa gua buka lagi guys. Oh ini nih, kita research dulu Omnicity, mobil yang macam bagaimana tuh? Omnicity. Ini teman, 102 passenger. Harganya 59.000 sih. Oke. Okay. Gua bisa nge-research lagi enggak? Double deckernya udah penuh ya. Terakhir di Omnicity berarti teman. Ini ngangkut 128 passenger. Kalau yang Omnicity itu cuman 102 passenger, teman. Cuman kelebihannya ini apa ya? Jarak tempuhnya kayaknya ya. Sepertinya kayak gitu deh. BYD 18 IBAS 63.000. Harga aslinya 81.000. Masih oke, cuman indikatornya doang yang rusak, guys. Gua tawar jadi 60.000 lah yang ngejadiin kali ya. Masih tinggi juga harganya. Alhamdulillah, teman, di ACC, bro. Mantap. Satu lagi ini mobil gua. Cukup. Oh, asem nih. Clean dulu bang, wash, udah itu upgrade ya bang ya. Nah, udah itu repair dulu bang, indikatornya sama tayernya deh, boleh bang. Sekalian bang ya, nanti dipen bang, oke. Terima kasih bang, parkingnya sini aja bang. Terima kasih bang. Hey bang, terima kasih bang. Waduh, ini kenapa gak di refill bang, astaga bang. Jadi delay kan ini saya bang, aduh. Ini kemana lagi yang ngisi bensinnya guys. Gak di wash lagi nih, aduh. Drivernya kemana pada, oh iya deng, sakit. Gak bisa disalahin juga guys, pada sakit orang-orang kita sampai hari Selasa sakitnya ya. Cuman ininya sampai hari Rabu nih, penyebaran virus sampai hari Rabu. Penyebaran virus itu pas ketika ini, itu untuk penumpang-penumpangnya. Jadinya setengah sampai hari Rabu penumpang kita guys. Nah ini kita warna-warnai dulu. Alright, ini dia ya. Let's go guys. So saatnya kita akan menambahkan rute baru teman. Oke, okay? Saran dari teman kita, rutenya ada yang minta nih, dari Fabrio, Bundaran HI sampai Fatmawati. Oke, okay. Bundaran HI. Oke, okay, ini ya. Gue ngambil dari
depan stasiun MRT ya teman-teman ya. Dari sini kiri ya. Oke, sampai Fatmawati. Fatmawati. Di sini guys. Alright, ujung ya. Oke, coba gue lihat dulu temen sebentar. Langsung saja, ini berarti dia rutenya warna orange teman. On bis rute orange. Orange kayak gini ya. Oke. Dari sini teman langsung ke Fatmawati coba. Oh, sampai sini dah ya temen ya. Stasiun MRT Cipete Raya dah ya. Kayak gini lah ya, dia muter sini. Alright. Nice, sebentar gua lihat dulu rutenya ke warna biru abang bang. Saya minta warnanya ini abang. Iya bang ya. Nah, itu dong bang. Oh, dilewatnya sini guys. Oke. Oke. Berarti pas di sini gua berhentiin di sini dulu dia guys. Di sini bisa ya berarti nih. Di Dukuh Atas. Sip. Oke, nice. Terus di Dukuh Atas 1 boleh guys. Gua ngikutin rute yang ada nih. Setia Budi. Oke. Terus di sini. Ya enggak sih? And then di sini. Eits, Bang. Tolong lah Bang. Tolong kerjasamanya, Bang ya. Tolong kerjasamanya ini, Abang. Bang kerjasamanya, Bang. Nah, Bang tolong kerjasamanya bang, tolong bang. Blok M kok ini arah kota. Nah, kayak gitu bisanya teman. Oke. Polda Metro Jaya, kita berhentiin di Polda Metro Jaya. Terus berhentiin di, nah sini ya. Aman kan dia. Bundaran Senayan. Sip. Terus pom bensin. Yap. Boleh. Terus di Masjid Agung. Up, jangan situ bang. Berarti di sininya bang ya. Ah, itu dia. Oh, iya bang, iya bang, bang. Bang, kok muter lah bang. Tolong lah bang, kerjasamanya bang. Nah, gitu bang. Gue yang salah guys. Di sini gue aturan iniin dulu ya. Stasiun MRT ASEAN. Alright, berarti ini gue giniin aja dia. Di sininya aja. Sini guys. Oke. Transjakarta enggak usah lah situ ya, udah tercover masalahnya. Blok M, Blok M. Nah, ini lewat Blok M, guys. Blok M. Tah, tuh. Sekalian tuh ya yang kemarin request lewat A Blok M, Bang, katanya. Udah, guys. Udah saya lewati, teman. Kalau misalnya dia nyuruh belok, kesiniin aja, guys. Coba mau enggak? Oh tuh suruh belok. Suruh belok dia guys. Udah belok dulu lah. Ya mau gimana teman. Tuh suruh beloknya sini. Yaudahlah ya kita ikutin ya teman. Kita ikutin aja. Nah berhenti di sini dulu aja. Biar tercover gitu. Ini satu jalur kayaknya guys ya. Sini gak bisa ya teman ya. Oke. Kalau begitu gue puterin tadi di situ, terus kita berhentiin sini aja teman. Tapi nanti pas ke jalur ke sana aman sih kayaknya mah. Oke. Ini udah ada di sini kita. Sekalian aja ya berarti di sini guys. Nih. Stasiun MRT Haji Nawi. Sini aja lah. Oke. Nice. Terus lingkarannya udah lewat. Berhentiin lagi sini biar banyak uangnya. Asik. Terus ke sini ya. Nah, muter. Oke. Gue stop lagi di sini, guys. Mantap. Udah deh gue ikutin aja. Nah, gitu dong. Terus di sini pas di sini. Nah, aman tuh ya kan? Udah gue bilang aman kalau bagian situ, guys. Blok M, oke. Terus di MRT ASEAN aman ya, nggak ada yang muter-muter jalurnya, cuman ini aja. Tapi kita akalin lah ya temen ya, kayak gitu. Mau nggak mau temen, gimana dong? Nah udah gua kayak gituin, nggak usah berhenti lagi deh pom bensin, sini aja langsung, let's go.
Terus di sini, nice. And then Polda Metro Jaya. Terus di sini, oke. Okay. Sini, dua kali muter ya temen ya, Setia Budi. Dukuh atas harus gue berhentiin juga. Op, tapi dia muternya kayak gitu, nggak bagus. Oke. Okay. Sini aja, dukuh atas lagi. Oke, terus bundaran HI, gue tutup. Dia muter di sini. Sarinah, oke. Berarti bisa gue giniin dah. Siniin dulu, terus Sarinah, ya kan? Sarinah sini, terus Sarinah sini, muter dia, berhenti lagi di bundaran HI, guys. Udah deh, aman, rute aman, rute aman, rute aman, aman, rute, rute aman, guys. Udah, rute bundaran HI strip Fatmawati. Dah ya, kita ACC bro, kita kasih 15 menit kayak gini ya. Confirm aktif bus rute now, kita beli juga untuk ininya teman, tempat charge nya ya. Karena agak jauh juga ya rutenya. So, kita akan shift schedule-in dulu. Untuk hari ini masih bisa sih. Tapi kalau untuk besok coba gue lihat. Rute, wah ini Tebet Selipi nih. Ini masih pakai yang ini. Bentar, gue ubah dulu. Ini jam 6 kita masukin sini. Rute Tebet Selipi jam 16. Jam 16-nya Tebet Selipi, oh ini nih. Bentar temen ya, gue masukin sini dulu. Rute jam 16, jam 16 Tebet Selipi. Nah ini dia, udah benar nih. Intervalnya gue ganti jadi 30 menit. Coba, masih kena gak deh ya? 30 menit. Tomorrow, ini kayaknya masih kena sih guys. Ini jam 4 ya kan. Terus ini jam 12. 12. Oke, berarti ini yang ini ya. 13 mulainya, sip. Sebentar teman, ini jam 5. Berarti dia mulainya yang ini jam 16. Sip. And then ini jam 6 sampai jam 9. Berarti ini mulainya jam 12. Oke. Oke gak sih teman? Nah gitu dong. Wow, udah penuh semua guys. By the way, ini lagi hujan teman. Gue nge-recordnya lagi hujan ya. Kalau ada suara rintik-rintik hujan asoy, mohon maaf guys, oke? So, gue akan rekrut lagi employee-nya, yaitu adalah bus driver ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup kayaknya 5 teman. Kita lihat dulu guys. Ini dia. Sip. Atif Mahmud. Terus ini juga Ohsan. Terus Ramsan. Terus ini yang bawahnya adalah ini yang baru-baru ya. Oke, kopi, Wednesday, Thursday, Friday. Hari ini berarti gua paste di sini langsung bisa? Bisa. Alright, sudah guys. Untuk rute, oh. Ini gua assign dulu manual enggak apa-apalah ya. Ini kita harus send manual, ini kita send manual. Nice. Oke, okay, gue ngambil saran lagi guys. Sampai Lebak Bulus, boleh lah, boleh, boleh. Sampai Lebak Bulus ini belum ada di bagian sini guys, Lebak Bulus ya. Nah, dari bundaran HI, nah ini juga belum ada rutenya nih guys. Oke, okay, jadi kan rute di sini belum nih, lihat tuh. Masih di sini doang, kalau kita lihat dari atas teman. Nih, mana ya mobil-mobil kita? Nggak kelihatan, guys, ha? Oh, mobil-mobil kita udah pre semua. Pre, nggak tuh, ha? Ini, guys, udah istirahat semua mobil-mobil kita. Bentar. Jadi, gue pengen buat lagi dari bundaran HI sampai Lebak Bulus, ya, untuk di bagian sini. Boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Jadi, saran-saran kalian itu gue screenshot, teman. Jadi, mungkin kedepannya gue bisa langsung record 2-3 biji video gitu ya. Jadi kalau kalian pengen saranin, saranin aja. Mungkin jadi bisa untuk video selanjutnya kayak gitu kan.
Oke, bentar-bentar. Gua repair-repairin dulu, guys. Sip. Repair, Bang. Tolong, Bang. Ya Allah, udah pada rusak, guys. AC nggak ada lagi, AC anjir. Ini wiper udah diperbaikin, repair wiper juga. AC. Tolonglah, ini pada nelponin gua semua minta libur semua, guys. Gue pengen beli AC. AC berapa nih? 3600, kirim aja langsung ya. Biar nggak nyangkut di DC Cakung, guys. Kita pakai drone aja. Brabe, nanti nyangkut di DC Cakung, bro. Langsung aja, guys, ya. Oke. Gue akan ngebuat dulu nih rute satu lagi dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus ya. Lebak Bulus di sini. Oke. Bundaran HI, gue bisa lewat mana ya? Gue lewatin sini aja kali ya, teman. Lewatin sini bisa nggak sih? Lewatin sini, masuk sini gitu, set. Biar di sini ada rute juga. Gitu nggak sih? Baru dia lewat sini, muter sini bisa nggak ya? Bisa nih. Berarti dilewat sini ya, teman. Set. Iya, bisa lewat sini, langsung ke sini. Oke. Bisa, guys. Alright. Berarti gue pengennya dari Lebak Bulus aja dulu. Karena di Bundaran HI kan tadi udah. Langsung kita dari Lebak Bulus. Dari jalur kiri. Oke, Lebak Bulus. Ini kanan, bro. Ini sini aja, guys. Up. Sini boleh lah ya. Set. Oke, Lebak Bulus. Berhenti di Pondok Indah. Wow, muter situ, coy. Oh, gini aja ya, teman ya. Gini-gini dah. Nah. Gue berhentiin di sini, set. Dia baru ke sini. Alright. It's okay. Warnanya, Bang, warna kita itu agak keungu-unguan. Nah, ini aja. Sip. Lebak Bulus. Bundaran Pondok Indah. Sip. Kok muternya parah, Bang? Bang, Bang, Bang. Help, Bang. Nah, gini aturan. Tolonglah, Bang. Nah, itu. Bundaran Pondok Indah ini, teman. Sini ya. Terus kita lewatin arah sini kan, teman. Ke sini. Oh, ke sini ya. Ntar guys, gue lihat dulu lagi ke arah. Bisa nggak masuk sini dia? Bisa. Oke. Pondok Indah. Terus ke Tanah Kusir. Op, dia muter, no. Gue nggak mau dia muter. Sini ya. Terus ke Tanah Kusir Kodam. Tanah Kusir. Kebayoran Lama. Oke. Terus di sini boleh nggak sih? Boleh ya. Boleh lah, temen. Yayasan ini rame sih, rame masalahnya ini. Terus di sini Pasar Kebayoran Lama. Sini juga boleh, guys. Kalau misalnya gua muterin sini bisa nggak? Oke, bisa, teman ya. Agak ke situlah ya. Berhenti di Palmerah. Nah, itu dia Palmerah. Gua ke Petamburan. Sweepy Petamburan ya. Oke, bisa nggak kita masukin ke arah sini, guys? Bentar. Oke, bisa, teman. Nice. Lewat sini nggak apa-apa lah, nggak masalah lah ya. Terus dia lewat sini. Stasiun Tanah Abang gimana? Lewatin Stasiun Tanah Abang juga boleh, guys. Oke? Terus ke arah sini. Kampung Bali. Atau ke arah langsung Sarinah. Bisa langsung Sarinah aja, teman. Bundaran HI ya. Gua bakalan dia kita muterin lagi ya, teman. Kan dua kali nih. Ya enggak, dua kali kan? Oke.
Kita muterin lagi Tanah Abang lagi dia. Sip. Terus ke sini. Oke, Sleepy Petamburan. Gue pengen ke sini, bisa? Bisa, guys. Ntar. Berarti gue berhentiin di sini. Oh, dia muternya situ. Oke. Sini. Dia muternya situ. Kalau di langsung di sini gimana? Oh, berarti berhentinya di sini. Up. Sini enggak apa-apa lah ya. Oke. Halte stasiun Palmerah itu, teman. Ke sini. And then ke Simprung. Sip, Kebayoran Lama. Kebayoran Lama and then sini. Sini ya. Aman-aman ya, aman-aman guys. Alright. Kodam. Terus di Pondok Indah. Hop. Gitu harus diatur sendiri ini mah guys. Gak bisa dia kalau gak diatur sendiri itu muter-muter. Nah ini langsung ke sini ya. Boleh. Pondok Indah. Dia gak tahu ya, gue gak tahu nih muter-muternya kayak mana gitu guys. Tapi nanti kalau misalnya muter-muternya parah ya gue iniin aja, gue perbaikin di offline ya. Yang penting udah ada tracknya dulu lah gitu ya. Dah, ini kayaknya muter-muter sih ini dia. Oke. Tapi nanti kalau misalnya muter-muternya parah, gue perbaikin di offline aja. Rute Lebak Bulus Strip BHI. Yang penting kita udah ada dulu lah teman. Intinya mah begitu, biar bisa muterin uang dulu. Kita buat 30 menit ini setiap 15 menit lah ya. 20 menit dah. Oke, nice. Oke, kayak gini ya. Satunya jam 16. Nice, aman guys. Ramsan. Oke. Kamu, kurang kita guys. Kita kekurangan ini lagi ya teman. Driver Tuan Kim, kurang satu. Gua hire dulu bus driver lagi teman. Bus driver, hire. Hire, gua hire dua langsung. Kasih besok teman. Mantap, berarti udah semua dong ya kan. Udah semua nih teman. Mobil baru udah ada. Terus juga rute baru juga udah ada. Tuh Lebak Bulus kita tambahin ya kan. Oke, saatnya kita akan ngeliat dulu teman di esok hari. Tapi gue lihat dulu nih bis-bisnya yang rusak-rusak nih my bis. Ayo bang di repair dulu bang, biar enak gitu emang ya. Ini dia berhenti di Bundaran HI. Tuh. Nice. Mantap. Satu orang guys, 65 orang ya. Cuman setengahnya doang karena masih pandemi. Masih ada virus-virus kayak gitu katanya guys. Tuh dia. Mantap. Mantap ya. Balik lagi dia. Nah rute ini mulus banget. Mantap bro, rutenya mulus. Sip. Oke, balik lagi dia ke Bundaran HI. Nice. Alright. Sudah teman itu ya. Sebentar dia pengen libur ini. Sekarang kita pengen ke rute Lebak Bulus nih. Bentar guys, kita lihatnya dari awal ya. Dari awal. Nah, dari awal itu di sini dia. Oke, apakah dia muter-muter parah? Gue mau lihat salahnya di mana gitu. Oh, dia balik lagi. Cuman nggak terlalu parah ya. Nggak parah-parah banget kok, teman, muternya. Oke. Nice. Oh, rame juga.
Cuman tetap nanti gue perbaikin guys, tenang aja. Oke, dia balik lagi ke situ. Nice. Berhenti, berhenti ya kan. Berhentinya kan cepet dia guys. Ini gue percepat kali 3. Aman. Pas awal aja sih dia yang muter lagi nih, pas di sini. Muter 2 kalinya. Right. Kalau begitu sudah semua ya teman ya, mantap. So, berarti ke coverage-nya udah berapa nih? 18,5% teman. Wow. Hampir mendekati 20% lah ya. Not bad juga teman. Kita udah ada berapa rute jadinya total kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rute guys. Coba kita lihat dari atas ya. Bis-bis kita nih, lihat guys. Ini bis company kita semua bro. Lihat bro. Tuh, kalian bisa lihat di bagian mana yang belum teman. Di bagian sini belum nih. Bagian sini juga belum. Bagian sini belum juga ya. Bagian sini nih belum. Tuh. Oke, jadi saranin aja teman. Jadi gue pengen ngebuat VOD gitu, jadi video on demand kayak gitu, yang dimana nanti biar nggak ada yang bolong gitu, gue bakalan nge-record 2-4 video sekaligus gitu kan, di hari ya, di hari waktu nge-record gue kayak gitu guys. Oke, jadinya saranin aja di rute-rute mana aja nih. Kalian bisa lihat nih yang kosong-kosong masih di daerah sini, atas-atas ini juga belum nih teman. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di City Bus Manager, dan kita akan melanjutkan di next episode. Dan seperti biasa guys, jangan lupa kalian untuk klik like, subscribe, nyalain juga notifikasi dari channel Fantazel tentunya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang Fantazel upload. So, aku Fantazel, and so see you on the next video. Bye-bye. Your mind's in the middle.